kita mau coba patroli pakai mobil pinggir jalan aja nih. Terenggiling, hewan langka nih guys. Terenggiling, kita nggak ganggu tapi. Saya udah nembak 2 kali, lagi dicek kemana enggak. Mudah-mudahan dua-duanya kena ya. Kita lihat ya. Om, satu lagi masih ada, Om. Baru dapat 2. Ambil lagi ya, baru 1 nih gua. Ambil lagi. Ya. Capek? Hah? Capek. Lumayan dong. Hah? Hah? Enak pukul. 2. Udah ini. Ketemu 2, dapat 2. Tadi digendong sama si Indah satu-satu. Lumayan. Ayo kita sambil cari lagi ya. Yeah.
Bagi dua sama ini Komarto nih. Apa? Ngintip. Dari malam udah dapat dua. Sekarang kita ngintip nih. Mudah-mudahan dapat juga nih hari ini. Mobil tadi saya lewat etalin. Nanti ketika pasar mereka, dia kata untuk ngomong ya mobil. Itu kagiram. Kita ngomong tadinya. Nanti bisa kagiram. Kaya ka parkiran. Mobil. Parkiran mobil kita ada. Ini ada informasi lokasi baru. Cuman iya. Nanjaknya mantap. Langit. Nanjaknya gila. Wah, bagak ada paling panen itu. Ya, mudah-mudahan benar banyak babinya ya. Kita coba aja. Kita lagi nyari ini kayaknya nih, babi yang calingnya emas. Jalannya jauh. Babinya calingnya emas kali. Sampai juga kita di puncak bukit. Cuman view-nya bagus. Lokasi nembaknya terbuka. Jarak tembak kami di atas 200 meter. Mudah-mudahan gak sia-sia ya.
babinya udah keluar, cuman masih masih di tempat agak bala. Itu di pohon itu tuh, balik pohon itu dia. Tuh kahana aku. Mau cepet mau? Gede ya? Gede. Mana bangkang? Oh, gitu. Tenang ya, tenang. Tenang, tenang. Di mana? Ya. Kalau anak malang kan gua bosan tadi tong hiji. Tetep pun cenah-cenah kalembak. Iya, Ben. Sing kana pula. Tenang, tenang. Kana pun tenang kan. Oh, makin jauh ke situ ya? Enggak, ke bawah. 200 lebih lu di bawah itu. Tuh air itu di bawah. Itu 200 lebih. Tongnya begini dia. Tong jauh ting maling lah bos. Rapet kan karena tong. Makin ke situ makin jauh. Kita harap dia melihat lah. Iya mak di ke bawah makin jauh karena dia begitu. Kalau tadi itu dia di punggungan. Hanap kita bos lah. Robo ya kamu. Ini cina robo. Dari kamu. Ya kamu ya. Itu baru kejajar gini tuh yang di bawah napas itu di halaman tapi mau napas itu udah sih ada tuh sih kosong seru apa tetet tuh numpang ini apa tuh numpang itu numpang tuh jauh kenal sudah amalan. Apa tahu masih keluar lagi, jadi nggak diambil dulu, nggak dicari dulu tembakannya. Itu tadi jarak 200. Nanti kita tunggu lagi. Ada babi jauh di ujung jarak 250-an. Kita coba tembak aja ya.
kita coba cari tembakan yang tadi sore ya. Iya. Tadi kan udah 8 kali nembak. Nah, nggak tahu yang kena berapa ekor. Iya. Nanti langsung dicek ya. Katanya ketemu 6 ekor. Sekarang kita turun ke bawah, mereka langsung bawa ke bawah ke jalanan. Ya. Sekarang kita turun. Lihat coba gede-gede enggak? Ini lagi evakuasi. Katanya 6 ekor yang jatuh. Yang ketemu 6 ekor. Lagi kita lihat ya, sebesar-besar apa ya. Pak, gimana, Pak? Aman jadinya ini ya? Iya. Hah? Yang punya sawahnya tuh aman katanya. Tapi Mang Saha karena Aneng. Mang Aneng. Tadi dia yang kasih informasi banyak katanya babinya. Minta tolong. Padahal saya lagi berhenti di warung doang mau minum. Mantap banyak. Iya dong. Ih. Oh, luar gagah sih. Oh, luar ta, tetap sepi. Ngadu. Air lain. Ngadu. Nah, udah. Pakai tali, saya tahu ini. Pakai aki. Dua tali ya. Kan. Oh, tadi bisa. Halo.